Hey guys, kembali lagi dengan channel saya di sini. Dan kita lagi di Larang Anteng ya, yang lagi hit katanya. Kalian bisa lihat tuh suasananya dan di sini cukup asik juga. Nah, ini baru pertama kali juga gue kesini. Sekalian dari habis Tebing Keraton yang nggak jauh juga. Jadi ada kayak kalau gue ngerasa ini hampir sama kayak di Korea ya, di daerah Busan juga suasananya. Cuman lebih nyantai aja sih di sini. Jadi kita lihat aja video ini ya. Berada di Puncut, tempatnya Lereng Anteng. Lumayan jalannya sini cukup curam dan bikin deg-degan juga, satu mobil, tapi ya udah kita sudah sampai dan sekarang tinggal nikmatin. Oke guys, jadi kasih nggak usah lama-lama, jadi aku kasih lihat review buat kalian yang ada di sini ya. Tetap di channel saya.
I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Gua dapat es krim dan ini hampir rata-rata kafe di sini itu masuknya 15.000. Jadi kita beli es krim, kita masuk itu dapat es krim atau mangga 1 kilo. Tapi 2 tiket. Lumayan kan? Jadi kalau kalian mau kesini, sediain banyak-banyak lah. Dan kebetulan malam kita hari ini ada malam minggu, dan di belakang kita ada konser langsung, acara, nggak ngerti acara apa, gue nggak tahu juga. Tapi yang penting asik lah. Oke guys, sampai nanti. Just excuses me.
guys, gue sekarang nyampe paling puncaknya di Puncelut sini. Puncelut sih, Lereng Anteng sih tempatnya. Dan hari ini gue masuk sekitar 15 ribu. Tadi worth it, bisa di satu kare es krim atau dengan mangga yang tepat. Kalian bisa lihat di sini ada tadi ini sudah, aku berada di salah satu tempat kayak studio fotonya ya. Jadi kalau kalian ngeliatin share ulang. Jadi keren banget sih. View dan backgroundnya memang luar biasa banget. Jadi kalau kalian mau kesini nggak salah juga. Dan ini kebetulan ada studio foto tapi bawahnya sifatnya lantai talasnya kaca ya. Jadi memang minimalis dan artistik sekali. Pokoknya luar biasa. Dan kali ini view yang ini gue benar-benar nge-review yang benar-benar kemarin nggak sempat di-review waktu siang karena gue capek banget. Dan kali ini kita malam, jadi jangan sampai capek sebenarnya supaya bisa lanjut tetap ngerekam hal-hal yang menarik. Oke, tetap di channel saya akan input satu-satu tempatnya guys. Everything we had, ready for whatever's lying up ahead. We won't stop moving, feels too good for that. So good. In every single way, we're doing this together. Every step we take, closer to each other. So much to discover. Getting. Oke guys, udah sama Waming juga. Kita udah cukup sampai sekitar jam 21.30 ya. Ya. Bentar lagi kita mau balik. Ya, kalian udah nge-review macam-macam. Termasuk puas nggak hari ini Om? Puas sekali. Oh. Mantap. Yang nggak puas jalannya Om ya? Yang nggak capek. Recommended ya tempatnya. Oke deh guys. Jadi kalau kalian main ke Bandung, jangan lupa kalian ke Lereng Anteng ya. Ini kawasan baru yang menurut saya cukup worth it buat kalian. Yang pasti di sini banyak kafenya. Kalian masuk aja dengan modal cuma 15.000 tiketnya dan kalian dapat es krim. Oke, see you next time. Sampai ketemu di konten saya yang lebih asik lagi dan enjoy. See you, bye-bye.